kami dari tiga jajaran kepolisian tengah mengadakan sweeping razia gabungan ya. Dari Polsek Polres langsung dipantau dari Polda, Pak. Iya, iya. Nah, ini telah melintas saudara Bapak di sini menggunakan kendaraannya melintasi area yang harus steril kan, Pak? Oh. Lalu kami berhentikan sejenak, kami pertanyakan soal surat-surat kendaraannya ini untuk juga tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraannya dengan lengkap. Alasannya ketinggalan. Iya, Pak, betul ketinggalan. Ada betul ketinggalan. Ada, Pak. Betul ya, Anda berani menjaminnya sana? Asya. Ya. Saya berani jamin, Pak. Ada, Pak. Siap, Bapak, kalau memang Bapak di sana berani menjaminnya, di sini sekarang masalah surat-suratnya sudah saya tidak pertanyakan ya. Iya, iya. Saya jaminkan dan percayakan saja kepada Bapak di sana selaku saudaranya lebih tahu ya. Iya. Nah, namun begini, Pak, mungkin juga Bapak di sana paham dan mengerti. Di kepolisian kami ini yang namanya pelanggaran itu tetap saja pelanggaran, pasti sanksi berikut dendanya, betul tidak? Iya. Nah, tadinya ini kami kenakan sanksi 1.200.000, Pak, karena dikira dia membawa kendaraan hasil curian ya. Tadinya, nah ini berkat keterangan dari Bapak di sana, kalau memang surat-suratnya ada, di sini dendanya saya turunkan, Pak, menjadi 700.000 rupiah, Pak. Nah ini jadi masalahnya untuk Pak Jol di sini baru mampu menyanggupi 100, jadi kekurangannya itu 600 lagi ya. Gede banget, Pak, itu. Oh, gede banget. Emang setahu Bapak berapa denda tilang itu, saya tanya? Nih, Pak, biasanya kalau misalkan denda itu, itu paling murah-murahnya, paling mahal-mahalnya 200.000, Pak. 200, Bapak. Ya udah nih, Bapak bicarakan aja sama dia ya. Dia di sini itu melanggar tiga pelanggaran ya. Enggak, saya tiga pasal ya. Sebentar, Pak ya. Siap? Sebentar. Saya bicara dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Wirayuda, Pak. Bapak bertugas di bagian di apa? Di Polres, Pak. Polres di bagian apa, Pak? Unit Satlantas, Pak. Ini Satlantas dengan pimpinan siapa, Pak? Pak Haji Bambang, Pak. 102, Pak. Ya. Kapolresnya siapa, Pak? Saya tanya Bapak 102, kalau Bapak emang orang Kapolres. Kapolresnya siapa, Pak? Saya tanya Bapak, Kapolresnya Bapak siapa? Jangan ngaku-ngaku. Hei, Pak, jangan ngaku-ngaku Anda ya. Saya tanya kode etik kepolisian Anda nggak tahu ya. Ngaku-ngaku anggota kamu. Hah? Kamu jangan main-main sama saya, ya. Di sini saya bantu kok kamu mau nyolot. Saya tanya dulu sama Bapak, Kapolres Karawang siapa? Kapolres Karawang siapa? Kamu kenapa mau ngetes saya? Iya. Gini, Mas, nih, ini antarkan saja ya. Dia di mana posisi? Di Pemda. Ya udah nih ya, dia meragukan kinerja saya di sini ya. Saya jemput, saya bawa ke kantor, nggak bisa menunjukkan surat-surat kamu ya. Bapak, saya tendang mukanya di depan kamu ya. Bajingan nih anak ya. Sekarang kan ya, ini ya udah nih, Pak. Katanya Bapak ini, Pak, gadungan katanya. Waduh, gadungan ya, main-main ya. Pak. Iya. Ya udah, gini aja. Kita buktikan aja di sana ya. Anda enggak usah banyak ngomong ya. Nih, dengerin saya. Saya jemput Bapak ya. Dengerin sini, saya dengerin saya. Surat-suratnya saya bawa kamu ke Polres ya. Nih, Pak, dengerin. Ya. Dengerin saya. Kamu biar nanti kenalan langsung sama Kapolres yang di sini ya. Dengerin, biar Bapak dengerin tahu, saya ya. Dulu. Bapak dengerin saya dulu. Ya, nantangin kamu ya. Iya, saya nantangin kamu. Tes ya. Ya udah ya, tunggu datang kamu di sana ya. Anjing kamu tuh ya. Nih, Mas. Ini kamu cari saudara, jangan binatang ya. Kamu cari saudara manusia ya. Ini bajingan nih, anjing ya. Kamu yang anjing. Terbuat dari tai ini. Kamu yang tai. Selamat. Gimana sih? Halo. Sekarang gini aja, Jul. Kesini aja. Berani nggak kesini? Enggak, kamu sekarang gini aja, ya. Apa? Itu polisi kan punya senjata. Ya. Kamu ambil senjata. Nih. Kamu suruh ambil.